لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنسقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات رحمني الله وإياكم جميعا. Kita dapat jawabannya. Oh, korupsi. Atau apa? Ayo. Pekan kemarin apa? Ada yang ingat? Kalau dia mau apa? Mereka menerima pemberian orang yang ada unsur gula atau formula. Ya. Bolehkah kita menerima hadiah atau pemberian dari orang yang penghasilannya itu haram? Betul ya? Jadi cari. Boleh. Masalah kalian apa? Kalau dia punya penghasilan selain yang haram, artinya hartanya itu campur. Boleh. Ada yang sudah nyari lagi? Boleh mutlak. Hah? Boleh mutlak. Boleh secara mutlak. Mana enak lagi. Ada lagi? Satu pak itu tadi ya, kemarin ya? Dua. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ada dua kan? Ya, satu lagi apa? Saya juga ada satu masalahnya. Apa yang kedua? Apa Marli? Jangan peringatan. Apa? Yang kedua apa? Haram karena zatnya.
hasil rampasan, maka kita tak boleh menerimanya mutlak. Itu haram tidak. Kemudian yang kedua, haram likasabihi, haram karena penghasilan. Ya. Haram karena penghasilan. Jadi dari penghasilan yang haram. Maka ini pun dibagi menjadi dua. Apabila orang tersebut semua penghasilannya itu dari jalan yang haram, artinya tidak memiliki penghasilan yang lain, murni semuanya dari jalan yang haram, maka kita tidak boleh menerimanya mutlak. Kita tidak boleh menerima secara mutlak. Ada orang pekerjaannya yang kita tuju cuma itu tok, pekerjaan yang haram, maka tidak boleh kita menerima. Kemudian macam yang kedua, orang yang penghasilannya itu campuran antara halal dan haram, antara halal dan haram. Maka ini pun dibagi menjadi dua. Tolong agak fokus. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita tahu bahwa sesuatu yang diberikan kepada kita itu nyata-nyata dari penghasilan yang haram. Kita tahu betul. Ya. Tadi kan hartanya kan campur ya, dari penghasilan yang halal dan yang haram. Kemudian kita tahu ternyata kita dikasih makanan misalkan, atau dikasih barang misalkan, dan kita tahu barang atau makanan atau sesuatu yang diberikan kepada kita itu dibeli dengan harta yang haram tadi. Kita tahu itu dari harta yang haram. Misalkan habis terima gaji, ya, terima bayaran dari pekerjaannya yang haram, lalu ngajak kita makan pakai uang tadi. Pakai uang kan? Tadi. Terima atau tidak? Tidak. Atau kita diajak ke toko, suruh milih. Panjenengan pengin HP nopo? Pilih. Kemudian dibayar dengan uang tadi yang barusan dia terima dari pekerjaannya. Kita tahu membelinya dengan harta yang haram. Lantas macam yang kedua, kalau kita nggak tahu, karena kan hartanya campuran ya, artinya kan campuran antara yang halal dan yang haram. Maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh untuk menerima hadiah tersebut, hukumnya apa? Kemudian pendapat yang kedua adalah boleh. Oh, boleh. Pendapat yang ketiga tidak boleh. Tidak boleh. Dan pendapat yang kuat adalah diperbolehkan. Apabila kita tidak tahu secara pasti bahwa sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang dibeli dari harta yang haram tadi, boleh. Dalilnya apa? Muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi Madinah, di mana beliau alaihi salatu wasallam ketika bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Madinah, beliau menerima hadiah mereka. Dan beliau pernah dikasih daging kambing yang sudah diracun.
dari seorang wanita Yahudi. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi mereka orang yang doyan riba, yang muamalahnya dengan riba. Boleh. Akan tetapi, meskipun itu diperbolehkan, lebih baik untuk menjaga sifat wara, untuk kehati-hatian, maka kita lebih baik menolaknya. Lebih baik banget menolak, kecuali apabila penolakan kita akan menimbulkan mafsadat. Rusaknya hubungan kekerabatan, persaudaraan. Jadi meskipun boleh, tapi sifat wara menghendaki kita, sifat kehati-hatian menghendaki kita untuk tidak menerima. Kecuali jika penolakan tersebut akan menimbulkan mafsadah. Kalau seandainya tidak, baik menolak. Lebih-lebih jika penolakan kita ini tidak menimbulkan mafsadah, bahkan justru memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan bertanya-tanya, biasanya ditompo kok ikira ditompo ene ngopo ini. Ketika penolakan kita ternyata membawa manfaat, biar orang tersebut introspeksi diri, sadar diri bahwasanya apa yang dilakukan itu keliru. Poin yang terakhir, meskipun kita boleh menerima, tapi jangan sekali lagi tutup mulut. Kita nasihati, nggak boleh. Ya. Kemudian kita tinggal diam. Jangan sampai pemberian itu berfungsi sebagai uang tutup mulut. Karena biasa nih, nek wis dingonoke angel. Apa? Angel memberikan nasihat. Maka dalam ini sekali lagi, menerima atau tidak itu dilihat mas. Meskipun hukum asalnya boleh, dalilnya jelas, Rasulullah SAW menerima apa? Hadiah dari orang-orang Yahudi yang notabene mereka banyak bertransaksi secara riba. Hukum asalnya boleh. Tapi apakah kita menerima ataupun menolak, ini melihat maslahah. Pertama, hubungan persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan kita lihat. Kemudian sifat wala, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Memberikan nasihat. Kalau seandainya penolakan kita itu memberikan efek positif, tolak. Jadi lihat mas masalah. Poin yang kedua sudah ketemu? Apa? Belum. Apa? Dan karena kita penyebabnya, kita dapat usaha juga. Oh gitu ya. Okay. Jadi, jasa pengharam nomor 1. Poin yang kedua, orang yang sedang ihram kan tidak boleh berburu binatang. Kan gitu. Lantas, ada orang sedang ihram, nunjukin sama temannya, tuh lo ada binatang, kasih isyarat saja, tapi gak disuruh tangkaplah, burulah, cuma isyarat itu, itulah ada binatang, buruan. Kemudian ternyata orang tadi yang bukan sedang ihram berburu dan tertangkaplah
binatang ter. Bolehkah kita memakannya? Tidak boleh. Karena apa? Kita mengisyaratkan. Cuma, apakah kita kena fidyah? Karena kita mengisyaratkan, maka pendapat yang kuat tidak. Hanya kita tidak boleh memakan binatang buruan. Berdasarkan dua hadis yang kemarin kita Allah alam. Ya. Hadis yang nomor 701 kita masuk ke pembahasan yang baru. Ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Di mana salah satu larangan ihram itu apa? Berburu binatang atau membunuh binatang buruan. Yang dimaksud binatang buruan ini binatang darat atau binatang laut. Oh. Dari sekian banyak binatang, kemudian dikecualikan. Ada beberapa binatang, dan termasuk ini bukan binatang buruan. Ada beberapa binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Baik di tanah haram ataupun di tanah halal. Tanah halal itu selain tanah haram. Ini akan dibahas dalam hadis nomor 701. Binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh baik di tanah haram atau di tanah halal. Qala mu'allif rahimahullah An Aisyah radhiyallahu anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khamsun minad dawabi kulluhunna fasiq yuqtalna fil haram Al-Ghurab Wal-Hida'ah Wal-Aqrab Wal-Fa'rab Wal-Kalbul-Aqur Muttafaqun 'alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu dia berkata Rasulullah sabda ada lima jenis binatang yang membahayakan semuanya boleh dibunuh baik di daerah halal maupun di daerah haram. Kalajengking, burung elang, burung gagak, kutu dan anjing buas. Nah, kalajengking dulu. Itu kalajengking dulu. Kalajengking. Gagak dulu. Ya coba, kalajengking terus. Kalajengking, burung elang, burung gagak, burung elang, tikus burung, dan burung gagak, tikus dan anjing. Buas. Anjing buas. Anjing buas. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1829 dan Imam Muslim nomor 1198 rahimahumullah jami'an. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ta'ala beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawab." Ada lima binatang. Binatang ini disifati oleh Rasulullah SAW kulluhunna fasiqun. Semuanya, semua binatang ini fasik. Semua binatang ini apa? Fasik. Soal binatang aja disifati apa? Fasik. Dalam berita lain dikatakan khamsun fawasiqu. Ada lima binatang yang apa? Fasik. Kata fasik ini diambil dari kata fisku yang berarti al-ihsan, yaitu apa? Suka berbuat jahat, suka mengganggu, ya, suka apa? Mengganggu, ya, suka merusak, berbahaya ini. Jadi lima binatang ini disebut binatang yang fasik karena dia atau mereka binatang-binatang ini keluar dari kebiasaan binatang-binatang lainnya. Kalau binatang-binatang lainnya kan Allah ciptakan untuk pemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Diambil dagingnya, diambil tenaganya, diambil bulunya, dan seterusnya. Artinya untuk pemanfaatan.
Nuruddin rahimani Allahu wa iyyahu jami'an. Apa kelima binatang ini? Yang pertama adalah kalau di sini al-ghurab, yaitu burung gagak. Burung gagak. Burung gagak yang dimaksud adalah burung gagak yang suka merusak pohon, merusak tanaman. Ya. Maka di dalam hadis riwayat Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebut al-ghurabul aqqa. Al-ghurab al-aqqa yaitu burung gagak yang punggung dan bagian punggung sini, kalau sini bagian apa? Perutnya itu berwarna putih. Ya. Makanya kenapa burung gagak itu boleh dibunuh atau dihancurkan atau dibunuh karena merusak tanaman. Merusak tanaman. Ya, tadi itu. Dimana itu fasil. Kemudian yang kedua wal-hida'ah yaitu burung elang. Burung elang. Kemudian yang ketiga wal-aqrab. Wal-aqrab. Al-hida'ah ini kenapa? Burung elang ya sejenis burung, tapi kalau bikin kita ya burung elang. Karena burung ini sering memakan sambil menyambar pangsanya, entah itu ayam, ya, entah itu ya pokoknya ayam, atau bahkan kalau zaman dahulu kata para syuhabul hadis, para pensyarah hadis ini mengambil barang-barang berharga, ya, bahkan mungkin ngambil pakaian yang segala ada jemuran, ya, itu burung elang. Karena sifatnya apa, suka apa namanya menyambar apa saja yang ada di atas tanah, ya, termasuk memangsa binatang seperti ayam dan sejenisnya, maka dianjurkan untuk itu. Kemudian wal-aqrab yaitu kalajengking. Kenapa kalajengking dianjurkan untuk dibunuh? Karena itu membahayakan racunnya ketika menyengat. Kemudian yang keempat wal-fa'rah yaitu tikus. Masih jelas kalau tikus. Ya. Beri makanan, berobatin, macam-macam. Ini anjurkan untuk dibunuh. Kemudian yang kelima wal-kalbul aqur yaitu anjing buas. Anjing buas. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada tambahan wal hayyah. Ada tambahan wal hayyah yaitu ular. Ular yang berbisa. Ini. Jadi jumlahnya 6. Pertanyaannya, ikhwati fitir wa batafilah azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Apakah ya, apakah hanya binatang-binatang ini saja yang diperbolehkan atau dianjurkan untuk dibunuh? Jadi sekali lagi hubungan hadis ini dengan yang sebelumnya adalah pengecualian. Orang yang mengihram itu kan gak boleh bunuh binatang. Kalau bunuh binatang maka konsekuensinya apa? Mengganti binatang yang sama yang dia bunuh. Kalau binatang tersebut langka dan tidak ada padanannya, maka dengan membayar uang seharga binatang tersebut. Berapa harganya? Berapa harganya di
ketiga adalah jengking, yang keempat ada tikus, yang kelima adalah anjing buas, dan yang keenam adalah ular. Maka apabila binatang-binatang ini dibunuh oleh orang yang sedang ihram, dosa atau tidak? Tidak dosa. Wajib mengganti dengan binatang yang sama atau tidak? Tidak. Ya, maka dianjurkan sekali untuk dibunuh. Pertanyaannya adalah, apakah hanya keenam binatang ini saja? Tidak. Penyebutan angka di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kebanyakan lumrahnya itu bukan untuk sebuah pembatasan. Ini kaidah. Ya, kaidah. Pada umumnya penyebutan angka dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu bukan untuk pembatasan. Hanya angka itu saja. Hanya sebanyak bilangan itu saja, tidak. Ya. Karena kemungkinan dalam hadis-hadis yang lain ada tambahannya, sehingga jumlahnya bertambah, bukan hanya yang disebutkan dalam hadis tersebut. Atau kemungkinan yang kedua adalah dengan cara kias, dianalogikan, disamakan. Oleh sebab itu, binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh itu bukan hanya 5 atau 6 binatang ini saja. Pokoknya semua binatang yang berbahaya, yang mengganggu dan merusak, maka itu dianjurkan untuk dibunuh. Makanya faedah daripada hadis ini apa? Anjuran untuk membunuh semua binatang yang membahayakan dan mengganggu serta merusak. Tapi jangan dikiaskan sama manusia ya. Dan manusia itu membahayakan, mengganggu, merusak, yo cukup pateni. Tapi dibina dulu, diingetin, dinasehatin. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni jilid kelima halaman 177 mengatakan, innal khabara nassun min kulli jinsin ala suratin min adna tambihan ala ma huwa a'la minha. Hadis di atas merupakan nas dalil untuk menunjukkan semua jenis binatang yang sifatnya mengganggu, disebutkannya binatang-binatang tadi itu adalah level paling bawah. Untuk binatang level paling bawah, maka kalau binatang itu levelnya lebih atas daripada apa yang disebutkan, maka lebih-lebih lagi untuk dibunuh. Maka dikatakan di sini, wa dalalatu ala ma kana fi ma'na fa nasuhu ala al-ida'ah wal ghurab tambihun ala al-basi wa nahwihi. Disebutkannya binatang gagak, burung gagak, dan burung elang itu untuk menunjukkan burung yang lebih ganas lagi dari keduanya, seperti apa? Raja Wali. Apalagi yang lebih ganas daripada burung gagak dan burung elang? Hah? Yang memakan bangkai, pokoknya itu ya. Yang levelnya lebih tinggi. Kemudian wa'al-fa'roh tambihun al-hasyarat, dan disebutkannya tikus itu menunjukkan binatang-binatang yang serupa dengan tikus, sifatnya merusak. Nomor yang selain itu nomor birok, yang mana itu birok? Birok gak itu? Curut, itu pun dua tikus. Ya pokoknya sejenis ya. Wa al-aqrabi tambihun al-hayya. Disebutkan yang kala jengking itu untuk mewakili semua binatang yang berbisa, seperti ular. Wa al-kalbi al-aqur tambihun al-siba allati hiya a'la minhu. Adapun disebutkannya anjing buas itu menunjukkan binatang buas yang lain. Tapi ingat, meskipun itu dianjurkan untuk dibunuh hewan-hewan tadi, ingat ada aturan pemerintah.
Bas wedi kok dipateni iki binatang bas liyane macan karo singa kudu dipateni kan kudu binatang hukumnya. Jadi sekali lagi meskipun binatang-binatang tersebut dihancurkan, ada perintah untuk dibunuh, tapi kita perlu memperhatikan aturan pemerintah. Jangan serah. Makanya ayat Al-Qur'an waktu ini rahimahullah buah yang jaminan. Kalau kita melihat dari hadis ini, maka binatang itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, yaitu semua binatang yang membahayakan, mengganggu dan merusak sifatnya, yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, kalau binatang itu diperintahkan untuk dibunuh karena sifat-sifat yang demikian tersebut, maka hukum memakan dagingnya itu juga haram. Makanya kaidahnya apa? Di antara kaidah dalam masalah makanan adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh karena sifatnya tadi membahayakan, mengganggu atau merusak, maka makan dagingnya itu haram. Kemudian yang kedua adalah binatang yang tidak boleh dibunuh. Binatang yang tidak boleh dibunuh. Sebentar dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 macam binatang. Yang pertama an-nablah, semut. Tapi kalau semutnya gaduh gimana? Masuk pada poin yang pertama tadi, karena sifatnya apa? Gaduh. Nyangkut. Nah, seperti semut rang-rang itu ya. Rang-rang yang ngabot-ngabot yang selain nyopot. Nah, tapi dibunuhnya maka dinyopot. Ya, turun di orang nyopot jadi dipatah ini gitu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua warna lah. Itu apa? Lebah. Padahal kan mentuk. Tapi kan nek orang digantung kan gak mentuk lebah itu. Sifatnya itu gak ganggu. Tapi kan tahun-tahun bubung ya. Tahun nyok sewo bahasa itu atau kasar. Nek dari pulau tahun das. Iya tahun das. Tahun kepala ya. Belum. Tapi gak ada dalam tahun kepala ya. Jadi kayak tahun das ya. Oke. Iya. Kalau mereka kasar. Kalau gitu ya. Kalau misalnya pas lagi ganggu ya sudah. Kalau ini dibunuh pun nggak apa-apa. Ya, itu pengecualian. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga al-wal hudhud, yaitu burung hudhud. Kemudian yang keempat was surat, burung surat. Nggak tahu di burung surat burung apa ya. Ya, namanya burung surat. Termasuk di dalamnya adalah dilarang dibunuh at-tifdah, yaitu apa? Makanya kaidah yang kedua dalam makanan daging binatang adalah segala binatang yang dilarang untuk dibunuh maka haram. Dagingnya haram. Karena kalau untuk makan dagingnya harus membunuh kan? Nah, makanya jangan sing hobi ini apa itu akak itu haram itu. Kenapa haram? Karena dilarang untuk dibunuh. Nih. Kemudian macam yang ketiga adalah binatang-binatang yang tidak ada perintah atau larangan untuk membunuh. Hukumnya gimana membunuhnya? Hukumnya gimana membunuhnya?
Yang pertama anjing buas tadi, maka diperintahkan untuk dibunuh. Macam pertama. Macam yang kedua adalah anjing yang digunakan untuk berburu atau untuk menjaga kawanan ternak atau untuk jaga. Jadi ada tiga, apa, anjing pemburu, anjing penjaga, dan anjing pendamping ternak. Maka anjing ini ya, hukumnya gimana? Kalau yang pertama nggak boleh dipelihara dan dianjurkan untuk dibunuh, diperintah untuk dibunuh. Untuk macam yang kedua boleh dipelihara dan tidak boleh dibunuh kecuali ada sebab. Kecuali ada sebab ada alasan. Ya, jadi untuk memelihara dan membunuhnya. Untuk macam yang kedua boleh dipelihara, tapi tidak boleh dibunuh kecuali ada alasan. Macam yang ketiga adalah anjing hitam. Protes maupun ada orang hitam benar. Orang kampung, kayak misalkan anjing itu bisa ngomong kan, ini kan bukan keinginan saya. Kenapa warna kulit saya hitam? Ya. Anjing hitam ini memiliki kekhususan sendiri. Yang pertama, ya, tidak boleh dipelihara. Yang kedua, tidak boleh diburu. Yang ketiga, boleh membunuhnya. Berarti selain yang ihram, tidak boleh diburu ini bagi apa? Bagi orang yang ihram. Ya. Karena pembahasan tentang masalah ihram. Itu yang ketiga. Ya. Boleh dibunuh untuk selain yang ihram. Kemudian yang keempat, membatalkan sholat apabila lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ini anjing hitam punya empat kekhususan. Kemudian macam yang keempat, selain tadi bukan anjing buas, bukan anjing pemburu, penjaga atau pendamping ternak, bukan pula anjing hitam, maka jenis anjing yang keempat ini tidak boleh dipelihara dan tidak boleh dibunuh kecuali ada alasan. Tidak boleh dipelihara dan tidak boleh dibunuh kecuali ada alasan. Allah alam sholat. Udah, nanti dulu.
702 ini, dan nanti 703, 702 dan 703 ini masih berkaitan tentang larangan ihram. Tentang larangan ihram, bahwasanya di antara larangan ihram adalah mencukur rambut. Tapi bagaimana kalau seandainya orang yang sedang ihram itu mencukur rambutnya karena adanya darurat ataupun kebutuhan. Karena ada darurat ataupun kebutuhan. Maka di sini disebutkan tentang hukum hijama. Diperbolehkan secara mutlak, ya Allah.
Jadi kalau seandainya berkaki itu bukan di kepala, maka boleh secara mutlak. Kemudian poin yang kedua, jika bekam itu di kepala, dan otomatis harus mencukur rambut untuk proses bekam tersebut, maka dalam hal ini diperbolehkan. Dalam hal ini diperbolehkan. Ya. Apakah mutlak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa apabila yang dibekam itu kepala, itu boleh dan tidak ada fidyah. Fidyah itu apa? Nanti kita jelaskan di hadis 703. Dan tidak ada fidyah kecuali kalau yang dipotong itu semua rambutnya. Kalau yang dipotong hanya bagian yang dibekam, maka tidak ada fidyah, tidak bayar fidyah. Dalilnya mana? Hadis ini tidak disebutkan Nabi SAW setelah berbekam beliau bayar fidyah. Padahal itu penting untuk diketahui hukumnya. Apakah dengan memotong rambut bagian kepala yang mau dibekam itu bayar fidyah? Ternyata tidak disebutkan di sini, padahal perlu penjelasan. Jadi sekali lagi, diperbolehkan dan tidak terkena fidyah selama apa? Selama tidak memotong semua rambut. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, Al-Baqarah 196, yang berbunyi faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ini kaitannya dengan apa? Dengan memotong semua rambut, potong rambut lurus ya, dipotong. Ya, ini. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu nanti terapinya. Ini mazhab jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, dan sebagian ulama salaf rahimahumullah jami'. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama Malikiyah, bahwasanya berbekam itu tidak diperbolehkan kecuali darurat. Kecuali darurat. Tapi kalau selain kepala, mau darurat tidak boleh. Yang dimaksud bekam di kepala itu tidak boleh menurut sebagian ulama Malikiyah, kecuali darurat sekali baru boleh. Dan ketika darurat tidak ada fidyah. Kalau jumhur baik darurat atau tidak boleh. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat kelima Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ya, yang namanya berbekam, kalau jumhur ulama mengatakan kalau tidak potong semua rambut tidak ada fidyah. Imam apa pendapat sebagian ulama mereka juga seperti itu. Tapi Imam Al-Hasan Al-Basri, bekam di kepala diperbolehkan ketika darurat dan mewajibkan fidyah, mengharuskan fidyah. Baik ya, hanya sebagian saja yang dipotong ataupun semuanya. Pokoknya wajib fidyah. Sama dengan pendapat sebagian ulama Malikiyah, boleh dengan apa namanya alasan darurat, dan bedanya apa? Wajib fidyah. Baik dipotong semua rambutnya atau hanya sebagian saja itu tempat di mana mau dibuka. Ini.
Oleh karena itu, tentang masalah memotong rambut sebagai larangan bagi orang yang ihram, kalau ini sebabnya bekam. Kalau sebabnya yang lain bagaimana? Inilah yang disebutkan di dalam hadis nomor 703. Ya, hadis 703. Di mana disebutkan al-Malik rahimahullah taala an Ka'b bin Hujratah radhiyallahu anhu qala hubiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanataru ala wajhi faqala ma kuntu ural waj'a ma bal waj'a bala bika ma ara tajidu syahan qultula qala fasum thalathata ayyam aw at'im sittata masakin likul limiskin nisfu sa' muttafaqun alaih. Moga Mas Agus. Dari Ka'ab bin Ujroh yang dilakukan itu, ia berkata, aku dibawa pada Rasulullah SAW sementara kutu jatuhan di wajahku. Beliau bersabda, aku tidak menyangka penyakitmu itu parahnya, maka kamu memiliki kambing sembelihan. Aku menjawab, tidak. Beliau bersabda, berpuasalah selama 3 hari atau berikanlah makan pada 6 orang fakir miskin, lihat orangnya setengah sok. Nggak bisa keluar. Ini pasti kaitannya dengan potong rambut. Kalau tadi gara-gara apa? Bekam di kepala. Sekarang gara-gara sakit. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ini ada kisahnya. Jadi ada salah seorang yang bernama Abdullah bin Muhaffal, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Abdullah bin Muhaffal radhiyallahu anhu bercerita, jalastu ila Ka'ab bin Ujrah fa sa'altuhu 'anil fitya. Satu ketika aku datang menemui Ka'ab bin Ujrah untuk bertanya tentang ayat yang berbicara tentang fitnah. Nah, ini satu keteladanan bagi kita untuk apa? Untuk bertanya tentang masalah-masalah agama kepada mendatangi orang yang punya ilmu. Saniki gampil, merasa ngoro dari ngetik kirim ini jenengan tidak sabar dan harus mendapatkan husnudzon. Ya. Wis jenengan loro sak. Wis warnane biru, wis diwaca. Wah, iki fate ora apa. Apa akan marusa? Kuwi kok dijawab. Tidak sabar. Tur yo, Bos. Kadang nyuwun sewu. Sing buka belum tentu yang bersangkutan. Misalkan HP lagi dipegang sama yang lain, entah itu anaknya, entah itu istrinya satu mungkin. Yang kedua, bisa juga dibuka oleh yang bersangkutan, oleh ustaz kita, oleh guru kita. Ning tembe sempat moco Arab Jawa durung sempat wis ketumpuk liane akhirnya lah gitu. Makanya kudu sabar lan bos membantu itu kuncinya para sangkungan. Karena sebagian orang tuh baru kuwi ora takon meneh malah bola-bali takon yang dijawab-jawab. Kalau memang sempat pas ketemu ingetin, bukannya ketemu gue yo, jadi ingetin gitu kan, ingetin. Kalau enggak minta izin biar apa namanya biar langsung mendapatkan jawaban, minta izin saat longgar atau tidak izin bertanya lewat telepon bisa dihubungi. Kayak gitu lebih enak, kayak gitu kan. Nek tulisan biasa gitu kasus.
kejadian, yaitu surat Al-Baqarah ayat 196 yang dimaksud. Makanya kamu jawab dengan waktu menjawab nazalat fiyya khawasatan waliyalakum amatan. Ayat itu turun berkaitan dengan kasusku, tapi hukumnya berlaku untuk kalian semua. Maka dari sini ada dua poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang urgensi mengetahui, pentingnya mengetahui sabab nuzul ayat, sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat itu sangat membantu kita memahami isi daripada ayat tersebut. Konteksnya apa toh? Dalam kasus seperti apa toh ayat itu turun? Makanya para ulama rahimahumullah jami'an, mereka menyusun kitab khusus yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Cuma perlu diketahui dan perlu diperhatikan, tidak semua riwayat-riwayat yang berbicara tentang sabab nuzul, sebab turunnya ayat atau surat di dalam Al-Quran itu sahih. Itu bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Maka dari itu perlu adanya apa? Ketelitian. Apakah riwayat yang membicarakan tentang sebab turun sebuah ayat atau sebuah surat di dalam Al-Quran sahih atau tidak sahih? Kalau sahih kita terima, kalau ternyata lemah atau bahkan palsu maka kita tolak. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya apa? Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian ayat dan sebagian surat di dalam Al-Quran yang memiliki latar belakang sejarah turun. Dan tidak semua ayat demikian, tidak semua surat demikian. Makanya tidak selayaknya misalkan kita menanyakan ayat ini sebab turunnya apa, surat ini sebab turunnya apa. Perlu diketahui, tidak semua ayat di dalam Al-Quran, tidak semua surat di dalam Al-Quran memiliki sebab nuzul, sebab latar belakang sejarah turun kita. Tidak semuanya. Kemudian poin yang berikutnya, bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memiliki sabab nuzul, sebab turun, yang berkaitan dengan kasus yang terjadi, itu hukumnya bersifat umum. Hukumnya bersifat umum, bukan hanya berlaku untuk si tokoh yang ada di dalam sebab turunnya ayat. Karena Al-Quran itu turun untuk semuanya, bukan hanya untuk orang berperang. Maka kami turun surat dengan keluarga disini mengatakan apa? Ayat tersebut turun berkaitan dengan kasusku, tapi hukumnya berlaku untuk kalian semua. Barulah beliau menceritakan gimana toh cerita turunnya surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi famankana minkum maridun aw bihi adam min rasihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ayat ini disebut ayat fidyah. Ayat fidyah. Ya, pramila panjenengan nek ditangleti, ayat fidyah itu apa? Jawabane? Nggih, mawon kula matur. Jawabane? Al-Baqarah 196. Jadi nek mlebu diputar lagi, apa itu ayat fidyah? Al-Baqarah 196. Yaitu barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada kutu di kepalanya, kemudian dia mencukur rambutnya, maka wajib membayar fidyah berupa puasa atau sedekah, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin, atau nusuk, yaitu menyembelih apa? Menyembelih kambing, ini disebut dengan dam. Ini beliau bercerita, cerita ini terjadi pada saat perang Hudaybiyah. Tahun 6 Hijriah. Yaitu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin
melaksanakan ibadah haji dan umroh, kemudian tertahan di bumi dunia. Ka'ab bin Ujrah masuk Islam, apa beliau ikut dalam peristiwa bumi dunia ini. Kondisi beliau waktu itu sakit. Karena sakit, beliau jarang mandi, bersih. Karena jarang mandi, maka kepalanya kotor rambutnya. Rambut yang kotor menjadi sarang kutu. Jadi ceritanya gitu. Jadi bukan beliau itu kutuan sejak awal banget. Ya, alhamdulillah sekarang itu penyakit kutu sudah ya. Sudah enggak begitu apa namanya banyak kita jumpai. Ya, tahun 80-an. Itu masih kadang. Mulano bisnis seret itu laris. Namanya seret kan? Suri, nah, ini pula dari seret dan lagi suri, ada nih. Maka dulu itu sedangnya fenomena pemandangan petan, kalau grumpi, gosip, itu sering kita dapati di kalangan ibu-ibu. Ya. Terus sekarang udah nggak ada. Terus ada? Nah, nggak ada ya, kalau ya udah nggak ada. Ya, sambil petani. Anak wedok karo grup-grupnya ya petani kombone karo gosip kan udah enggak ada. Gosipannya sudah modern ya. Jadi apa namanya ceritanya gitu, beliau sakit. Karena sakit beliau tidak mandi dalam jangka waktu cukup lama. Akhirnya lupa rambutnya kok kotor. Ya kalau keramas waktu masalah ini. Nah, tempat yang kotor menjadi sarang kutu. Dan ternyata banyak banget sudah bayangin sudah sampai kata beliau, aku dibawa oleh keluarga aku menghadap Rasulullah SAW sementara kutu rambutku itu berjatuhan di wajahku. Berjatuhan aku rembet di wajah. Makanya Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat yang lebih parah dari apa yang kau derita saat ini. Makanya beliau saking pesat nih kali dulu Jorot dan Raduator memerintahkan beliau untuk mencukur rambutnya. Makanya dalam hadis yang lain atau lihat yang lain dikatakan ahli roksaka, cukur rambutmu. Kemudian beliau bertanya, tadi itu saka kamu punya ambilnya? Kata Abu Hurairah mengatakan tidak punya. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif fidyah yang harus dibayar. Fasum thalathat ayyam, kalau kambing yang disembelih maka boleh diganti puasa 3 hari. Kalau tidak, berikan makan 6 fakir miskin. Setiap fakir miskin mendapatkan 1/2 sok. Berarti yang dikeluarkan berapa sok? 3 sok. Hadis dari Imam Bukhari nomor 1816 dan Imam Muslim nomor 1201. 1816 Imam Bukhari, Imam Muslim 1201. Rahimahumullah jami. Bapak ibu ibu hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis di atas ya mengandung beberapa faedah penting. Yang pertama adalah bahwasanya hukum asal bagi orang yang sedang ihram dilarang mencukur rambut. Ya, dilarang mencukur rambut hukum asalnya. Kemudian peda yang kedua, diperbolehkannya mencukur rambut apabila ada alasan syar'i, ada uzur syar'i. Oleh sebab itu melakukan larangan-larangan dalam ihram, kata para ulama rahimahullah jami'an, itu terbagi menjadi 3. Orang melakukan larangan ihram, melanggar larangan ihram, lama ihram, itu bisa dikategorikan menjadi 3. Mohon maaf, mau pikir apa ya? Ragu masalahnya. Yang pertama, manfa'al mahdzur
dia tahu itu dilarang. Zahiron, dia ingat, tidak lupa. Muhtaron, pilihan sendiri, bukan dipaksa. Ghairu ma'dzurin, tidak ada alasan. Ini pasaran. Dia tahu, ingat, tidak dipaksa, tapi pilihan sendiri, inisiatif sendiri, dan tidak ada hukum. Maka konsekuensinya apa? Dua. Dosa dan bayar dunia. Dan bisa berkonsekuensi tiga apabila